Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Batu TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam program Kalam Ramadan pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sampai dengan hari ini kita bisa bersama menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, dengan harapan semoga ibadah kita, apapun yang kita lakukan dalam rangka ibadah mengisi bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ibadah ini bisa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema pada kali ini adalah membentuk puasa yang unggul, yang berkarakter unggul, yang senantiasa memberikan nilai yang lebih di dalam ibadah kita, prestasi secara kualitas maupun secara kuantitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dalam rangka kita menuju ibadah yang unggul, yang berkarakter unggul, berkualitas, tentunya yang paling dasar adalah marilah kita perhatikan ilmu, bekal-bekal yang harus kita miliki di dalam kita beribadah puasa. Rukun puasa, sah-sahnya puasa, sunah-sunah puasa, itu tentu adalah bagian-bagian yang harus kita pelajari kembali supaya ibadah kita berkualitas. Yang pertama, kita lebih ingat pada stratifikasi atau derajat orang berpuasa. Yang pertama adalah saumu awam atau puasanya orang awam, orang umum secara umum. Puasa orang umum ini adalah puasa yang dia hanya sekedar puasanya tidak batal. Artinya secara hukum fikih puasanya sah dan dia sudah memenuhi kewajiban menjalankan ibadah puasa. Tentunya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita tentu tidak ingin puasa kita ini hanya memiliki derajat yang masih derajat orang umum, orang yang awam untuk berpuasa. Kita harus meningkatkan derajat puasa ini. Yang kedua adalah puasanya orang yang khawasil khawas, puasa yang khusus. Yang pertama adalah puasa khusus, adalah puasa yang lebih meningkatkan di samping orang itu berpuasa, kemudian menjalankan segala kewajiban yang terkait dengan hukum, apa itu menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga menjaga dirinya, menjaga anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu sendiri. Maka kita ingat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi la jubal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Tentunya ini adalah peringatan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita agar ibadah kita, puasa kita bisa lebih bernilai yang lebih tinggi, yang bisa unggul, bekal kata unggul. Itu adalah yang kedua, adalah kita memasuki derajat yang kedua, adalah derajat orang yang khusus. Para pemirsa Batu TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk agar kita masuk kelompok yang kedua dengan derajat orang khusus, maka tentunya kita harus di samping kita menjauhi larangan-larangan yang bisa merusak, bisa membatalkan puasa, maka kita juga harus melakukan sesuatu yang tidak sampai kegiatan, perbuatan kita merusak pahala itu sendiri. Di dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan ada sebuah hadis khamsatun asya'ah tukhfidus shaum. Ada lima hal yang bisa merusak pahala puasa. Ini adalah merusak pahala puasa. Yang pertama adalah al-kibbu. Yang pertama bisa merusak pahala puasa itu adalah dusta atau goroh. Ketika orang berpuasa, maka kita hindari apa itu goroh, sehingga puasa kita lebih baik.
Yang kedua adalah al-ghibah itu, adalah ghibah atau mengatakan kejelekan orang lain meskipun orang lain itu melakukan kejelekan, itu adalah ghibah. Maka orang yang melakukan ghibah ini juga bisa mengurangi pahala puasa. Yang ketiga adalah namimah adalah sumpah palsu, adalah orang yang melakukan kebohongan di dalam bersumpah. Wal yaminu khumsa adalah orang yang melakukan kebohongan. Kemudian yang keempat adalah wanadharu bisyahwatin atau melihat dengan nafsu, maka ini juga bisa merusak pahala puasa. Tentunya kita orang yang beriman, kita punya kesempatan berpuasa, marilah kita jaga halal diri kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin, para pemirsa Batu TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah marilah kita berikan di dalam puasa kita adalah nilai-nilai yang lebih, nilai lebih untuk melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita gunakan kesempatan ini untuk banyak melakukan sedekah, melakukan pemberian buka puasa, memberikan bekal untuk buka puasa. Ketika orang mau memberikan bekal pahala puasa, maka ketika orang seperti itu, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang berbuka puasa itu. Oleh karena itulah para hadirin kaum muslimin, para pemirsa Batu TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan sunnah-sunnah, melakukan kelebihan-kelebihan di dalam bulan suci Ramadan ini, maka tentunya karakter unggul di dalam ibadah puasa itu bisa kita capai. Di samping itu adalah marilah kita juga senantiasa kita latih diri kita. Hati kita, barangkali hati yang kurang baik, hati yang jelek, mazmumah, sifat hati yang jelek, marilah kita ganti dengan sifat hati yang terpuji, yaitu yang mahmudah. Kurang ibadah, kurang ikhlas dalam beribadah, harus kita rubah menjadi ibadah dengan ikhlas. Kebiasaan yang tidak baik, yang suka emosional, maka kita ganti dengan kondisi yang tidak emosional. Dan tentunya masih banyak lagi sifat hati yang perlu kita rubah menjadi sifat hati yang baik. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah puasa kita senantiasa berkualitas dan karakter unggul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selain diampuni dosa-dosa kita yang lalu, tentunya pahala-pahala puasa ini menjadikan bekal kita untuk bekal di akhirat nanti. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Universitas Islam Malang. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun jejaring dengan dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus UNISMA, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, berjaring internasional menuju world class university. Ingin menjadi lulusan yang unggul, kreatif, inovatif, dan bermoral? Yuk kuliah di UNISMA Malang!